Okay, hari ini kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar subjek akidah. Oh, terbalik. Keluar betul lah kat sini? Kamu punya akidah ni terbalik ke tak? Betul eh? Oh, kalau kat Ustaz terbalik. Okey. Yep. Okey. Berapa orang ni? 4 orang je. Okey. Yang macam nampak Jabar, Sumaya, Balqis, Arsyad, Khalis, Sarah, Azim, okey. Khalis? Dia memang tak ada suara ke Khalis ni? Okey, baik. Kita nak habiskan buku akidah ni. Okey, semua orang. Hello. Okey. Tutup suara. Okey, semua orang buka buku surat. Semua orang buka muka surat. Kita sambung hari tu. Kita dah belajar sifat wajib bagi Rasul. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima. Sifat mustahil bagi Rasul pula. Sebelum ni kita dah belajar tentang wajib. Okay, wajib tu mesti ada pada Rasul. Tapi hari ini kita akan belajar sifat mustahil bagi Rasul. Muka surat 54. Okey, siapa baru masuk ni? Okey. Muka surat 54, semua buka buku akidah. Muka surat 54. Okey. Terbalik. Oh, ni terbalik. Tak apa. Okey, kamu akan tengok situ. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat mengetahui dan mempercayai sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua, menyebut dan menulis sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga, mengetahui dan mempercayai sifat harus bagi Rasul. Okey, senang sebenarnya sifat mustahil ni. Dia adalah berlawanan. Okey, berlawanan kepada sifat wajib. Okey, sambil-sambil tu kita tengok dulu. Ustaz nak semua buka, sambil pegang muka surat 54 ni. Tapi buka muka surat 35 juga. Buka dua. 35 dengan 54. Buka sekali. Okey. 35 dengan 54. Sekali buka. Okey, kita tengok sifat wajib bagi Rasul. Dia berlawanan. Macam mana kamu tulis dekat atas sifat mustahil tu? Kata lawan dia apa? Okey. As-Siddiq. Benar. Okey, itu sifat wajib yang pertama. Lawan dia, Al-Kadhib, dusta. Okey, nampak ya? Itulah lawan dia. Jadi, benar lawan dusta. Siddiq lawan Kadhib. Okey, yang kedua. Al-Amanah, kepercayaan. Sifat lawan dia, Al-Khiyanah, khianat. Amanah lawan dia khianat. Asal dia. Yep. Hmm.
Yang ketiga, at-tabligh, menyampaikan. Awan dia, al-kitman, menyembunyikan. Sekejap. Biasa jadi hang ni. Okay. Saya berat. Okey, baik. Yang keempat, al-fatana, bijaksana, lawan dia adalah al-balada, bodoh. Okey, bijaksana, lawan dia bodoh. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan tengok empat sifat mustahil bagi Rasul, iaitu al-kadhib, dusta. Yang kedua, al-khiyana, khianat. Al-kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat, al-balah, dah bodoh. Okey. Jadi, Ustaz, kita tengok dulu yang pertama. Hari ini kita nak selesaikan suara. Cepat sikit. Okey, kita tengok. Al-kadhib, dusta. Mustahil. Okey, siapa nak baca dulu? Jabar. Ah, baca. Mustahil. Okey. Siapa ni Arsyad eh? Ingat ke? Ah, okey. Okay. Okay. Bagus. Mukmin. Okey, dah stop. Okey. Stop. Jabar pula. Semua kata-kata. Okey. Umatnya. Okey. Umatnya. Taufik, hidayah, okay, okey, dah stop. Okey. Padang suara. Baik. Yang Balqis. Balqis tak ada buku kan? Okey, tak apa. Nanti saya bagi gambar dekat grup eh. Gambar-gambar layan dalam grup. Okey, tak apa. Okey, kita tengok Al-Kadhib dulu. Tak rasa baca-baca satu lambatlah. Tak apa, saya bacakan eh. Okey, mustahil para rasul itu bersifat kadhib, iaitu dusta. Okey. Mustahil. Kalau dia dah bersifat siddiq, mustahil dia akan bersifat kadhib. Okey, Allah SWT tidak akan mengutuskan Rasul sekiranya Rasul bersifat kadhib atau dusta. Sebab apa? Syarat
pilih syarat untuk Allah pilih Rasul adalah apa? Seorang lelaki beragama Islam yang mesti ada 4 sifat yang wajib sebelum ni. Kalau kadzib ini adalah sifat yang berlawanan daripada syarat-syarat untuk dipilih menjadi seorang Rasul. Okey, seterusnya. Dusta adalah sifat orang munafik. Okey, buat baris. Munafik dan bukan sifat orang mukmin. Okey. Seorang yang beriman, yang baik, okey, dia tidak akan ada sifat dusta, kadzib ni. Okey? Sebab ciri-ciri orang yang munafik adalah orang yang bersifat kadzib, dusta. Tempatnya di mana? Bukan di syurga tapi di neraka. Okey, seterusnya. Semua kata-kata yang lahir daripada para rasul adalah benar. Okey, kalau apa contohnya wahyu yang disampaikan Allah kepada rasul, lepas tu rasul sampaikan contoh Al-Quran. Okey? Sampai, tapi sebenarnya kalau dia bersifat kadzib, kita tak boleh percaya adakah Al-Quran yang dibawa oleh rasul itu adalah betul atau tipu. Sebab dia ada kadzib. Jadi dia kemungkinan besar dia boleh menipu. Okey, seterusnya, mereka akan menyampaikan kepada umatnya perkara yang dikehendaki oleh Allah SWT sahaja. Macam kita belajar sebelum ni. Okey, apa yang Allah berikan kepada Rasul, yang itu yang disampaikan. Dia tak ada tambah, dia tak ada kurang, dia tak ada tukar apa-apa. Okey, sebiji, 100% apa yang Allah berikan, yang itulah yang dia akan sampaikan kepada umat dia. Okey, kesan daripada itu, umatnya akan mendapat taufik dan hidayah Allah SWT. Okey, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat kadzib iaitu dusta tetapi bersifat as-siddiq iaitu benar. Gariskan sifat as-siddiq. Okey, mesti orang semua Islam mesti bersifat semua orang Islam wajib beriman, mesti percaya bahawa para rasul tidak mempunyai sifat dusta, berbohong, suka berbohong. Sebab apa? Kalau mereka percaya, sudah tentu apa yang dibawa oleh Nabi itu, apa yang dibawa oleh Rasul itu, mungkin ada perkara-perkara yang tak betul. Okey? Jadi kalau begitu, agama Islam itu bukanlah agama yang sempurna. Sebab apa? Kemungkinan orang yang pembawa itu adalah orang yang dusta, dia boleh masukkan macam-macam benda. Okey? Dia boleh reka macam-macam. Okey, faham ya? Okey, buka. Kalau tak faham, tanya. Untuk sifat ni. Senang saja. Sebab kita dah belajar sifat wajib tu, cuma kita lawankan saja. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, okey. Balkis, okey Balkis. Balkis. Buka kertas, buat buku, tulis. Apa yang saya cakap, tulis. Okey, kadzib. Tak apa, tulis dulu apa yang saya cerita. Nanti kamu, saya akan bagi kamu gambar muka surat buku tu. Okey, nanti kamu tengok terus. Okey. Okey, jangan jaga ustaz lah. Okey, seterusnya 56, sebelah ada Al-Qiyah, Al-Qiyanah. Okey, sebelum ni saya dah cerita tentang Al-Amah, Al-Amanah. Kelas kamu pun nama apa? 5, Amanah kan? Saya dah cerita dah, Amanah itu apa? Jujur. Apa yang diberikan, itulah yang dia akan buat. Ustaz suruh buat kerja sekolah. Guru-guru kamu suruh buat sekolah. Kamu seorang yang amanah. Kamu buat kerja kamu. Betul tak? Okey. Tapi kalau khianat lawan kepada amanah, ia adalah khianat. Walaupun bahasa Arab nama khianat, khianah, bahasa Melayu pun khianat juga. Kita sama amanah, kita guna perkataan yang sama. Khianat pun kita guna perkataan yang sama dalam bahasa Melayu. Jadi senang saja. Semua dah tahu. Okey, dengan khianat pun semua orang tahu apa itu khianat. Okey, saya baca tak apa sebab kita nak habis awal. Bukan habis awal. Kita nak banyak perkara yang kita nak bincangkan ni. Kita tengok yang pertama. Mustahil para rasul itu bersifat khianat, iaitu khianat atau pecah amanah. Ini nampak sangat lawan dia. Lawan kepada amanah, pecah amanah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutuskan rasul yang bersifat khianat, mengerjakan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan pilih rasul yang bersifat khianat. Sebab apa? Lawan kepada amanah, dan amanah ini adalah salah satu
perkara wajib yang dipilih oleh Allah untuk memilih apa perkara sifat yang wajib bagi Allah kepada Rasul ya untuk dipilih. Okey. Yang ketiga. Khianat adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang mukmin. Ah ni macam poin sebelum ni. Okey. Kebanyakan semua ini kadzib dengan khianat ni adalah sifat-sifat orang munafik. Pernah tengok cerita filem munafik kan? Munafik. Okey. Munafik ini apa? Depan baik. Depan nampak baik je, bagus je. Baik je. Tapi belakang dia, dia bukan orang yang bersifat baik. Okey. Macam ni, contoh munafik. Depan orang kadzib ni. Depan cakap baik. Oh, cerita kawan sini-sini kan. Tapi di belakang kawan, dia berbohong. Dia cakap fitnah lah. Dia ejek kawan dia lah dan sebagainya. Ataupun khianat. Depan dia, okey. Dia boleh buat kerja dan sebagainya. Tapi bila belakang kawan dia, dia khianat kawan dia. Ah ha, itu sifat munafik. Eh, kenapa hang ni? Okey. Okey, yang seterusnya, para rasul wajib bersifat al-amanah, kepercayaan dalam semua tindakan. Okey, sambil saya baca tu kamu tengok. Okey. Umatnya akan percaya dan terbuka hati menerima segala ajaran. Ha, kalau orang yang suka khianat, mesti semua orang tak suka. Semua orang tak suka orang yang bersifat berkhianat. Jadi kalau orang yang tak disukai, kita kenal dia ni memang orang yang suka khianat orang, takkan kita nak percaya dia lagi. Apa yang dia cakap, kita tak akan percaya. Sebab apa? Sebab dia suka khianat dan berbohong. Okey. Jadi, sifat amanah ini sangat penting untuk seorang rasul. Orang luar apa umatnya boleh percaya apa yang disampaikan oleh rasul itu. Okey, seterusnya, kesan daripada itu tidak akan timbul kekeliruan dan kesesatan dalam kalangan umatnya. Apa kesan dia? Apa kesan dia kalau kita, kalau rasul itu mempunyai sifat amanah, tidak bersifat khianat. Apa kesan dia? Kesan dia, tak ada lagi kekeliruan dan kesesatan dalam umatnya. Okey, faham ya? Orang yang kalau dia sampaikan itu perkara yang betul, yang jelas, yang betul daripada Allah SWT, jadi tidak akan ada kesesatan lagi. Okey, sebab apa yang disampaikan oleh Allah adalah untuk, adalah kebenaran, okey. Tak apa, nanti saya upload video ni. Tak apa. Okey. Poin tu faham ya? Kesan dia apa? Bukan kesan khianat tu, tapi kesan Rasul yang tidak mempunyai sifat khianat. Okey, yang terakhir. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat khianat. Iaitu khianat. Tetapi bersifat amanah. Iaitu kepercayaan. Apa sini? Dia sama kat bawah tu. Kalau kamu tengok poin kat bawah, dia semua sama. Setiap orang Islam wajib beriman. Wajib iman apa? Tajuk tu. Iaitu Nabi, iaitu Rasul, mustahil bersifat kadzib, dusta, mustahil bersifat khianat. Faham tak? Baik. Seterusnya, Al-Kitman. Menyembunyikan. Ini adalah lawan kepada tabligh. Tabligh adalah sifat wajib bagi Rasul. Tabligh menyampaikan. Lawannya apa? Menyembunyikan. Disembunyi. Barang yang dia ada tu, orang patut dia kena hantar, dia kena bagi, tapi dia simpan. Kalau faham ya? Menyembunyikan apa? Apa yang dimasukkan dengan menyembunyikan? Okey, tak apa, nanti saya cerita lagi. Okey, tutup suara. Okey, mustahil para rasul itu bersifat al-kitmanu. Kitman. Iaitu menyembunyikan, gariskan. Makna dia menyembunyikan. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan rasul yang bersifat at-tabligh, iaitu menyampaikan apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi apa saja wahyu yang Allah berikan kepada Rasul, wajib Rasul itu akan sampaikan. Rasul itu sampaikan kepada umatnya. Okey, kalau alif 1, 2, 3. So, alif bata. Sampaikan. Dia akan sampaikan alif bata. Faham tak? Dia tak ada tambah ta, tak ada tambah sa, jim, ha, tak ada. Dia tak ada sebiji tu dia akan, Rasul akan sampaikan kepada umatnya. Ataupun, Rasul tidak akan menyembunyikan wahyu yang diminta oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Untuk disampaikan kepada umatnya. Okay, faham ya? Okay? Para Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Semua yang benar dicerita, disampaikan kepada umatnya. Tak ada pun tak kisah cerita tentang yang benar. Benar ni maksudnya apa? Yang baik, yang tak baik pun dicerita. Okey? Cerita tengah ada setengah tu dicerita yang baik je, yang tak baik, yang tentang siksa neraka ke apa dia tak nak cerita. Dia cerita pasal syurga je, kebaikan je, semua suka. Nak masuk agama tu. Tapi sebenarnya kalau dicerita pasal neraka, kena azab ni, semua lari. Dia tak nak disimpan yang tu. Jadi salah. Jadi seorang Rasul, dia mesti sampaikan semuanya. Khabar baik dan khabar buruk, diceritakan semua. Okey? Rasul tidak takut dibenci atau dizalimi oleh musuhnya dan sanggup menghadapi segala cabaran dalam menyampaikan dakwah. Seorang Rasul, kalau mempunyai sifat yang tabligh, yang menyampaikan apa sahaja yang disampaikan oleh yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala, dia tak akan takut. Dia akan cerita semua. Walaupun dia tahu akibatnya akan kena balik pada dia. Contoh dia akan ditolak, dimusuhi oleh kaum dia sendiri. Dia tak kisah, dia sampaikan juga walau macam mana pun ugutan atau bahaya yang diberikan oleh musuhnya. Tetap disampaikan juga wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kalau orang yang takut nak sampaikan, dia akan sembunyi. Alamak, kalau aku cerita nanti aku kena baik senyap. Tak ada. Rasul tidak bersifat begitu. Dia akan cerita semuanya. Tak kisah apa pun orang marah pada milik dia pun, dia tak kisah. Dia tetap sampaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Taala. Okey. Kesan daripada itu, kebenaran dapat disampaikan dan agama Islam dapat diperluaskan. Okey, tengok kita tengok isi ni betul. Kesan dia, kesannya daripada tidak bersifat kisman, menyembunyikan. Apa dia? Kebenaran yang diminta oleh kebenaran yang perlu disampaikan iaitu wahyu mesti akan tersampai kepada umat dia. Okey? Kalau sebab dia tak sembunyikan apa-apa langsung, dia cerita semua. Okey? Jadi apa akibatnya lagi? Apa kesannya lagi? Agama Islam itu dapat diperluaskan, dapat disebarkan. Okey? Kalau kita sembunyi nak sembarkan macam mana? Kita sok je satu tempat kan. Jadi tak boleh, dia kena sebarkan. Bila Rasul sebarkan, sahabat pun sebarkan, orang-orang Islam pun semua sebarkan, makin luas lagi ajaran Islam sampai hari ni. Okey? Jadi apa yang Ustaz nak ajar kamu, Ustaz pun tak sembunyikan. Ustaz cerita semua dekat kamu. Kalau kamu tak faham, kamu tanya, Ustaz akan cerita lagi. Okey? Jadi Ustaz pun tak nak simpan. Sebab kita apa? Kita kena bersifat seperti Rasul juga. Okey. Seterusnya, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat kitman. Dia tak bersifat kitman. Jadi kena sifat apa? Kena bersifat kitman iaitu menyembunyikan. Tapi kena sifat apa? Kena bersifat at-tabligh iaitu menyampaikan. Dia tak boleh kitman, menyembunyikan, tapi mesti bersifat at-tabligh iaitu menyampaikan. Okey, faham ya? Okey, jadi senang saja. Kitman ni menyembunyikan, sembunyi. Lawan sembunyi adalah sampaikanlah. Dia tak tahan, simpan, dia bagi je. Okey. Okey, ada soalan untuk yang ketiga ni, al-kitman, menyembunyikan. Sebelum saya pergi yang terakhir, al-balada. Okey, buka mic kalau nak saya bagi masa 5 saat. Cepat. Boleh semuanya? Okey, bagus. Yang lain okey? Bakis okey, Bakis? Ada tak faham? Kamu tak ada buku ni. Okey, Bakis.
Bagus, Balkis. Oh, pandai. Oh, okey. Senang lah, Balkis, eh? Ingat dah? Ada pertama tadi apa? Kadib, dusta, khianat, khianat, kitman, menyembunyikan. Habis dia kelas, nanti saya bagi terus. Nanti kamu check terus, eh? Okey. Yang terakhir, sifat yang keempat, iaitu sifat yang yang mustahil, yang confirm tak boleh ada dalam Rasul, adalah al-balah, al-baladah. Lawan, iaitu bodoh. Lawan kepada sifat apa? Fatah, fatanah, bijaksana. Apa? Bijaksana, pandai. Pandai lawan dia bodoh. Kan senang? Okey. Fatanah lawan dia balah, baladah. Di ejaan pun lebih kurang. Kemudian al-siddiq lawan dia apa? Al-kadhib. Kan? Ejaan dia lebih kurang. Al-khiyanah. Lawan dia apa? Al-amanah. Betul tak? Al-kitman. Al-tabligh. Lawan dia apa? Al-kitman. Al-fatanah. Lawan dia apa? Al-baladah. Kan? Lebih kurang saja sebenarnya. Okey, tengok apa penerangan tentang al-balah, al-baladah. Bodoh. Iaitu bodoh. Saya sebut je. Untuk belajar tak apa. Jangan kita cakap bodoh kat orang. Okey. Yang pertama, mustahil para rasul itu bersifat al-balah, al-balada, iaitu bodoh. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan rasul yang bersifat bijaksana, fatana, cerdik dan bukan pelupa. Okey, sebab apa ini sangat penting? Orang yang bersifat bodoh ni mustahil menjadi seorang rasul. Kenapa? Kita tengok. Mereka mampu menjelaskan segala persoalan yang ditimbulkan oleh umatnya dan membuat keputusan yang tepat. Nampak tak? Kalau orang yang bersifat rasul, yang bersifat baladah, bodoh, macam mana nak jadi seorang pemimpin? Betul tak? Dan lagi menjadi seorang guru. Rasul ni ada sebab seorang guru, seorang pemimpin, seorang imam. Okey? Jadi kalau dia bersifat bodoh, tak boleh lah. Okey, tak boleh jadi seorang pemimpin. Okey, kalau kena tipu dengan orang bawah dia, ada satu hal. Ataupun kalau ada masa berdakwah, masa mengajar, anak orang yang mendengar tu tanya soalan. Tanya soalan, lepas tu dia tak boleh jawab. Alamak, macam mana? Ataupun dia menjadi, bila jadi pemimpin ni, dia kena menjadi hakim. Okey? Bila ada satu kes, dia kena nak adilkan masalah itu, dia tak boleh bagi pengadilan yang betul. Betul tak? Yang tepat. Sebab dia bodoh, dia tak boleh berfikir dengan bijak. Jadi dia tak adil. Kemungkinan apa yang diberikan tu boleh menzalimi orang. Faham ya? Sifat bodoh ini tak mustahil berada ada di dalam sifat rasul, seorang rasul. Mesti dalam rasul itu mestilah seorang yang bijak. Sana. Okey, apa kesan dia? Kesan tidak ada sifat bodoh ni. Kesan dia apa? Umatnya akan mempercayai mereka serta membenarkan kerasulannya. Okey, nampak tak? Orang yang bodoh ni kita susah nak percaya. Kita nak nanti dia jadi ketua. Tak boleh. Nak jadi ketua kena seorang yang pandai, yang bijak. Okey. Kalau ketua pun dah bodoh, orang bawa lagi dah teruk. Betul tak? Dan bila kita tengok seorang yang cerdik dan pandai, baru kita boleh respect, kita boleh hormati. Dan itulah menyebabkan umatnya membenarkan kerasulan rasul itu. Faham tak? Okey, bagi tumpuan semua Dan sibuk hujan lah apalah. Bagi tumpuan. Dan kelas. Okey, dan yang terakhir. Setiap orang, ini macam saya cakap tadi. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat al-baladah, iaitu bodoh. Okey. Para rasul tidak akan bersifat bodoh, tetapi bersifat al-fatana, iaitu bijak sana. Okey, jadi kita tengok sifat-sifat yang mustahil ini. Kita sebagai umat Islam, kita mesti mencontohi juga kepada mencontohi daripada sifat-sifat rasul ini. Faham tak? Jadi sifat-sifat mustahil ini adalah sifat yang perlu kita jauhi. Okey. Kalau sifat-sifat yang wajib tu mesti kita sifat yang mesti kita ada. Manakala sifat mustahil pula adalah sifat yang perlu kita jauhi. Contohnya berdusta. Kita jangan jadi seorang yang suka cakap bohong. Sifat khianat. Jadi pengkhianat. Pengkhianat negara.
Okey, jangan jadi seorang pengkhianat. Amanah yang diberikan mesti selesaikan. Okey, kena buat yang sebaiknya. Kemudian, kitman, menyembunyikan apa yang perkara yang perlu kita cerita, jangan kita sembunyikan. Okey? Benda yang penting, kita kena cerita. Okey? Contoh, ada kerja rumah. Guru kata, bagi kat semua orang. Kamu, senyap je, kamu buat sendiri. Bila hari kejadian, bila kelas seterusnya, cikgu kata mana kerja? Oh, saya seorang buat, yang lain semua tak nak buat. Padahal dia tak cerita pun, ada kerja. Okey, faham tak? Okey? Ataupun ada benda baik, kita kena cerita-ceritakan kepada kawan-kawan kita. Okey? Jangan sembunyikan. Kalau nampak kawan kita buat jahat. Tak ada sebuah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, boleh? Okey. Dan yang terakhir, kita tengok surat 59. Sifat harus bagi Rasul. Apa pengertian? Kita tengok. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Okey, faham ya? Maksud harus ni apa? Ada tak ada, tak apa. Jadi, benda ini bukan, sifat harus ni bukan penentu yang ia adalah penentu bahawa ia adalah apa? Dia mesti jadi Rasul. Ataupun dia tak boleh jadi Rasul. Tak ada. Sifat harus ni adalah ada pada setiap manusia. Kita tengok. Okey. Lapar dan dahaga. Walaupun apa kekurangan, tapi Rasul tetap manusia. Antara sifatnya ialah lapar dan dahaga. Nabi makan, Rasul pun makan dan minum. Macam manusia biasa. Kalau tak lapar dan dahaga, bukan Rasul lah itu. Tuhan salah. Okey, seterusnya berniaga dan mengembala. Ada kerja. Rasul pun ada ke? Kerja. Berniaga. Contoh Nabi Muhammad pun berniaga. Perniagaan Siti Khadijah. Kan? Isteri dia yang tu. Yang pertama. Okey? Dan mengembala. Rasulullah pun pernah mengembala kambing. Okey? Beristeri dan berkeluarga. Semua Rasul ada. Tak semua. Tapi hampir semua ada. Isteri dan anak. Okey? Contoh. Rasulullah Nabi Muhammad pun ada isteri. Ada isteri-isterinya. Dan ada anak-anak juga. Contoh Fatimah dan sebagainya. Okey? Sakit, sihat, tidur dan sebagainya. Rasul pun kena pernah sakit. Kadang ada kadang sihat dan tidur dan sebagainya. Dan kadang dan Rasul juga akan meninggal dunia. Okey, wafat. Sebab dia bukan Tuhan tapi dia manusia macam kita. Cuma mereka mempunyai sifat yang paling terbaik. Sebab itu dipilih menjadi Rasul. Tapi secara fitrah, secara natural, apa? Secara fitrah lah. Nabi seperti kita juga. Okey, jap. Allah. Okey. Okey, baik. Antara akhlak Rasulullah berkata benar, amanah dalam setiap pekerjaan, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang miskin, anak yatim dan jiran. Ini adalah sifat antara akhlak Rasul kita. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berkata benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah bercakap bohong. Okey. Kemudian amanah dalam setiap pekerjaan, apa yang kerja yang diberi, yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan buat sebaiknya, dia takkan tipu. Sehingga itu contoh Sayyidatina Khadijah berikan amanah kepada Nabi Muhammad untuk berniagakan barangan dia.
Dan Nabi tak tipu. Dan sebab itu yang membuatkan Siti Khadijah tertarik untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suami dia. Okey? Sebab Nabi Muhammad terbukti seorang yang amanah dalam pekerjaan dia. Okey, menghormati orang yang lebih tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati orang tua yang lebih tua daripadanya. Contoh jiran dia, kisah jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Nabi tetap pergi melawat walaupun jiran tu tidak berlaku baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap datang dan jaga sehingga sihat jirannya tu. Okey, mengasihi orang yang miskin, anak yatim dan jiran. Ini pun antara sifat-sifat yang mulia yang patut kita contohi. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nampak orang miskin kita tolong, bagi sedekah. Okey, tak susah pun. Okey, nampak orang susah kita tolong. Sebab apa? Kita pun mungkin nanti satu hari nanti kita akan susah dan mungkin orang lain pun akan tolong kita, ataupun di akhirat nanti orang kita tolong tu akan tolong kita balik semula. Okey, anak yatim. Okey, nampak anak yatim pun kita boleh bantu. Jiran kita nampak contoh di depan rumah jiran kita ada sampah, kita kutip. Okey, kutip ataupun ada tahi kucing ke apa, kita bersihkan. Okey, dan kita jangan buat kotor, ganggu jiran, bising kan. Kalau ada makanan lebih, kita bagi jiran kita dan sebagainya. Okey? Kalau jiran kita balik kampung, kita tengok rumah dia. Jadi kita bantu. Kena saling bantu, memang bantu. Okey, tengok yang 60. Dalil naqli. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil awswaq. Surah Al-Furqan ayat 20. Apa maksud dia? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang-orang yang tentu makan, minum dan berjalan di pasar-pasar. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adalah manusia biasa seperti kita, Nabi Adam, Nabi Idris, Musa, Ibrahim dan sebagainya. Semua manusia macam kita, sama sahaja. Ada dua mata, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan. Kena makan. Lapar ke tak makan, lapar. Ada sakit. Ada kala baik. Dia bukan macam malaikat kan. Malaikat tak perlukan makanan. Kita perlukan makanan. Lepas tu kahwin, ada anak. Betul tak? Semua itu sifat-sifat harus bagi seorang rasul yang juga seorang manusia biasa. Okey, aktiviti mustahil bagi rasul. Al-Kadhib, Al-Kitman, Al-Qiyana, Al-Balada. Okey, ni tak apa. Okey, jadi sana kamu buat aktiviti, selesaikan muka 61 sampai habis 64. Okey, selesaikan semua. Okey, sebab kiranya kita dah habis dah subjek kita untuk kita dah habis dah satu buku ni. Okey. Jadi akidah pun sama, sana aktiviti pun siapkan semua dalam buku ni. Okey. Balqis, kalau tak ada, nanti saya post dekat WhatsApp group, kamu tengok, kamu buat sendiri, salin dekat buku tulis. Okey, nanti tunjuk kat Ustaz. Okey, sebelum saya tutup kelas kita, ada soalan tak? Okey, bagi tanya. Apa dia? Tak ada, jangan, tak ada. Betul, tak ada. Faham semua? Okey, hari ni kita tukar suasana. Hari ni kita tukar suasana. Kita duduk kat kereta pula. Mungkin esok duduk helikopter ke. Kita duduk dekat swimming pool ke. Tengoklah macam mana. London. Apa London? Tak boleh keluar. COVID. Okey, ada soalan lagi sana ni sebelum saya tutup kelas kita. Betul? Confirm? Jadi betul eh? Jadi buku akidah ni kira semua dah faham eh? Saya senang tajuk balik. Tengok. Siap. Sifat irada. Sifat alam haya. Ilmu haya. Sifat wajib bagi rasul. Sifat mustahil bagi rasul. Jadi semua dah faham ya? Jadi kalau faham, kena buat aktiviti bagi habis. Kalau tak faham juga,
soalan ke apa, Hazim, dengar Hazim. Tak faham ke, tanya Ustaz Ali. Ustaz Ali ada je. Eh, WhatsApp je. Jangan malu, jangan segan. Ustaz nak kamu berjaya. Okay, nanti saya nak buat, saya akan buat, saya akan bagi kertas. Kamu sepatutnya ada periksa. Kamu ada periksa akhir tahun. Dan kertas tu pun dah ada dah sebenarnya. Nanti saya akan letak di sekolah. Nanti saya akan cakap lah dalam grup. Dan suruh mak ayah kamu ambil. Kamu akan buat ikut apa yang Ustaz suruh nanti. Boleh? Boleh tak? Okay, semuanya okey tak? Malah ada tak hari ni? Tak ada. Sumaya, telefon sepupu kamu tu. Okey. Okey, tak ada apa. Okey, baca dah. Sama-sama. Jom tutup kelas. Satu, dua mula. Sama-sama. Bismillah. Allahumma ighfir lana. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Okey, bagus semua. Okey. Jadi saya harap jaga diri masing-masing, jaga SOP. Okey, jangan keluar rumah tau. Keluar rumah sekarang makin semakin teruk. Kalau nak pergi kedai tu, suruh ayah kamu belikan je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.